apa? Hafal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati mama, papa, serta keluarga dari Mbak Nafa, Mbak Maisa, serta Bu Guru, anak-anak pada hari ini kita. Halo. Iya. Halo anak-anak, kalau kita bersyukur kepada siapa? Kok kita hebat? Bersyukurnya kepada siapa kakak? Yang jawab kok adiknya ya kan? Maisa kok bareng sama Nafa kok bareng sama Maisa, kenapa? Siapa tahu? Belajarnya juga harus
tertib. Mbak Maisha, karena sudah mau TKB, belajarnya juga hebat. Ya sayang ya, Bu Guru semuanya mendoakan semoga apa yang dicita-citakan Mbak Nafa dan Maisha, Allah selalu mengabulkan, terutama Ananda berdua dijadikan anak yang salihah, anak yang berguna bagi agama, orang tua, nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikian sayang ya pesannya Bu Sulis. Nanti di rumah Mbak Nafa karena jadi kakak harus ngasih contoh adiknya ya Mbak Nafa ya. Kalau mau sholat diajak ya sayang. Pinter. Terima kasih Bu Sulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat dan apa lagi saya? Gak belajar. Oh iya, belajar iya. Nah, coba sebuah mau tanya, Mbak Maisa, Mbak Nafa, saya nggak sama sama mama sama papa. Saya sekarang lihat mama sudah nyiapkan apa ini nak? Kita menyiapkan apa lagi? Hadiah untuk siapa? Hadiahnya untuk siapa? Untuk teman-teman hadiahnya untuk siapa? Mbak Isa, Mbak Maisa? Teman-teman berarti rumah juga saya ya. Sebentar Bu Asih mau lihat. Mau lihat Ica, Devan, Nafa, dengarkan ya, maaf Nafa, Nova, iya, Mas Nafa dipakai biar ganteng. Oke, di sana, oke, sudah, tepuk satu.
ya harus do adiknya. Ayo, siapa ini? Kita apa bahasa Inggrisnya ulang tahun? Oke, silakan kita. Terima kasih dulu sama Maisa. Oke, iya. Halo. Ah!
Maisa mau dikasih ucapan selamat sama teman-teman. Iya. Kita berdoa. Yeah.